Ya, warga di Kota Tegal kesulitan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasalnya sudah lebih dari sepekan, jaringan milik perusahaan daerah air bersih atau PDAB rusak yang disebabkan bencana longsor dan tanah bergerak. Bantuan air bersih yang disalurkan menjadi serbuan warga. Beginilah suasana penyaluran bantuan air bersih dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kota Tegal yang dilaksanakan di Kampung Nelayan Muara Anyar, Kelurahan Muara Reja, Kecamatan Tegal Barat. Warga antusias mendatangi mobil tangki air bersih dengan membawa wadah seperti drigen, galon, dan ember untuk menampung air yang dibagikan. Warga mengaku sudah lebih dari sepekan kesulitan air bersih terutama untuk kebutuhan minum dan memasak. Hal ini disebabkan karena keran air langganan dari perusahaan daerah air bersih atau PDAP tidak mengalir. Warga terpaksa harus membeli air dalam kemasan galon yang tersedia di toko-toko. Sebagai alternatif ketika hujan turun juga dimanfaatkan dengan menampung. Bantuan air bersih ini dimaksudkan untuk meringankan kebutuhan warga sambil menunggu jaringan PDAP kembali normal. Diketahui akibat curah hujan yang cukup tinggi beberapa waktu belakangan mengakibatkan wilayah perbukitan terjadi bencana longsor dan tanah bergerak, sehingga pipa jaringan PDAB banyak yang bocor hingga putus. Katanya di sana jebol, dibetulin lagi, jebol lagi, betulin lagi, jebol lagi. Nunggu ledeng keluar sampai jam 12 ya, mboten. Enggak keluar. Ya. Terus? Ya udahlah. Sehari-hari? Sehari-hari ya minumnya. Beli? Iya, beli itu. Terima kasih kepada teman-teman dari TNI Polri terkait dengan kegiatan ini. Kami dapat pendampingan yang sangat luar biasa sehingga acara atau kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, air bisa didistribusikan ke warga sesuai dengan kebutuhan yang masyarakat dibutuhkan, begitu. Perbaikan pipa jaringan PDAB tengah dilaksanakan oleh petugas. Petugas terkendala cuaca dan medan dalam penanganan pipa yang bocor maupun putus. Distribusi air bersih dijaga oleh petugas TNI dan Polri agar warga mematuhi protokol kesehatan. Yuli Herianto, Kompas TV, Tegal.